PMM beradab dan berjiwa besar. Arena 24. 24 gantangan. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini hari ini kita mau simulasikan dengan sistem penilaian yang baru dari PMM. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa lebih transparan terhadap para peserta semuanya. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya saya bersama Pak Agus dari divisi penjurian yang akan bersama Pak Ama kita akan menjelaskan mengenai sistem penjurian yang baru. Sebelumnya saya mencoba menjelaskan mengenai sistem penjurian yang lama, bahwa kalau yang lama itu dari hasil rekapan dari para juri, kita ambil, kita rekap di belakang. Kita rekap di belakang, bagian rekap yang akan merekap semua ajuan yang diajukan oleh para juri semuanya, kemudian akan lari ke depan sehingga mendapatkan perumusan nilai 4, 3, 2, dan 1. Namun untuk yang sistem baru ini, kita mencoba untuk lebih transparan sehingga juri yang kita berikan kesempatan untuk mengajukan sendiri nilai 38-nya pada nomor kursi masing-masing peserta. Jadi nanti juri ketika sudah selesai mereka memberikan ajuan, mereka sendiri yang akan memberikan nilai 38 di setiap masing-masing kursi atau burung yang ada di bawahnya. Jadi hanya yang membedakan adalah mengenai eksekusi dari nilai ajuan gitu. 38. Ya bagus ya. Jadi lebih terbuka nilai 38-nya tertuju langsung burung-burung yang dipilih juri. Nomornya di 38 tertancap di nomor atau di bawah burungnya yang termasuk kualitas atau bidikan 38 juri. Ya. Lebih terbuka. Ya. Sehingga lebih transparan, menghindari rekapan kertas yang ada di belakang oleh tim dari panitia. Jadi ini lebih transparan sehingga apa yang sudah diajukan juri sendiri yang akan mengeksekusinya sendiri. Sehingga diharapkan juri-jurinya juga akan lebih teliti, lebih konsentrasi. Dan inilah kita buktikan bahwa juri-juri kami bisa berkualitas dengan sistem ini. Gimana Pak Gus? Dengan sistem ini gimana Pak Gus? Saya sangat setuju sekali dengan sistem seperti ini. Karena apa? Dengan sistem nilai 38 terbuka itu menunjukkan bahwa juri harus benar-benar fokus, profesional. Jadi menilai burung itu apa adanya, tidak ada dusta di antara kita atau di belakang layar. Tetap nilai 38 tertancap di lapangan, kemudian kita rekap di sini. Jadi bukti otentiknya ada bahwa di lapangan sama di papan sama. Jadi misalkan seperti tadi simulasi ada 6 nilai mentok, kita kerucutkan, kita rumuskan, ketemunya nilai 4, nilai mentok 4, 07, 05, dan 21, nilai mentok 3, 04, dan 15, otomatis ini udah terkerucut 5 nominasi atau 5 burung terbaik. Jadi yang untuk nilai grade 2, nilai mentok 2, ini akan gugur. Saya terlaksana tadi, akhirnya terkoncer untuk A2, B2 di 21. Otomatis nilai koncer A di 21. Dan untuk 05 ketemu A2. Otomatis dia mendapat juara 2. Dan ketiga dan keempat otomatis ketemu di grade 07 sama di 15. Jadi kini B1. Akhirnya dia terus merebutkan juara 3 dan 4. Otomatis juara 5 langsung di 04. Karena apa? Dia langsung ketemu di grade 3. Nilai mentok 3. Grade 2 gugur langsung. Ini saya coba tambahkan. Jadi ini apabila memang memenuhi 5 kejuaraan. Namun apabila nanti misal tidak memenuhi
misalkan berkurang atau kita ambil 4, otomatis nanti di sini akan otomatis gugur ya, salah satunya. Karena kita ambil misalkan ada 4 kejuaraan, berarti nanti akan gugur otomatis di 2 grade teratas ini, ya, salah satu akan gugur. Ya, kalau posisi di sini berarti otomatis yang nomor 4 ini gugur, akan gugur. Ya. Ini. Begitu juga apabila misalkan di sini nomor 4 ada di posisinya di sini. Otomatis nanti untuk juara kelimanya akan ditos di sini. Ya, apabila diambil 5 kejuaraan sedangkan di grade 4 dan 3 duit grade teratas 2. Dua grade teratas ada 4 sedangkan diambil 5 kejuaraan, otomatis ini baru 4 sehingga 5 akan jatuh ke grade berikutnya. Nah, grade berikutnya ini akan diambil 1 untuk juara 5. Sehingga apabila tadi saya contohkan 4 ini posisinya di posisi 2, maka otomatis nanti akan tus 02, 04, 10 dan 16 untuk merebutkan juara 5-nya. Ini untuk pengoncerannya. Jadi secara pengoncaran dari yang sistem lama dengan sistem baru tidak ada perubahan. Yang berubah hanya sistem pengajuan 38. 38 lebih terbuka. Lebih terbuka. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan di belakang layar bahwa ada perubahan nilai. Perubahan ataupun stimulasi yang lain di belakang layar sehingga yang timbul 4321-nya hasil dari olahan. Jadi ini yang kita mau sampaikan ke para pemain semua, peserta semuanya, bahwa kita 38 pun kita akan transparansi secara terbuka. Sehingga bisa melihat 38 itu ada di posisi di mana aja, teman-teman semuanya bisa lihat. Tanpa harus ngumpul di belakang melihat hasil rekapan yang satu papan. Sehingga teman-teman yang tidak bisa melihat di belakang hasil rekapan langsung bisa melihat di posisi di tengah lapang. 38-nya posisi di mana, posisi bendera 4321 ajuannya ada di posisi di mana, sehingga bisa terlihat semuanya di posisi di tengah lapangan semua. Jadi menurut kami, hemat kami, sistem yang seperti yang baru ini menurut kami lebih baik, lebih transparan, lebih mengukur keprofesionalitas juri dan lebih menguji mental dari juri itu sendiri. Jadi ini yang menurut kami lebih baik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami pun masih banyak kekurangan maupun yang harus kita adopsi lain, sehingga kita pun butuh masukan ya Pak. Ya. Kita masukan saran dari teman-teman kecamatan semuanya untuk mengkoreksi apabila ada yang kurang ataupun mungkin menjadi lebih baik. Satu sini siapa? Mas Eko. iPhone. Oke, siap ya. Mari caranya. Nanti kan juri, cukup akhiri penilaian. Diambil 6 nilai mentok. Silakan tulis dulu. Nilai mentok 6. Cukup. Panitia, tolong ambil. Jangan kecil-kecilkan ya ini ya. Ini udah laku. Saling ke kita ya. Perhatikan, siapkan nilai mentok 386 bendera. Diambil 5 terbaik, 6 nilai 38. Perhatikan juri A, silakan. 02 05 07 10 15 21. Perhatikan juri B, silakan. 04 05 07 10 16 21. Perhatikan juri C, silakan. 6 nilai 38, 02, 04, 05, 07, 15, 21.
Perhatikan juri D, silakan. 04 05 07 15 16 21. Perhatikan, sekolah panitia cek bersama-sama. Perhatikan 07 nilai mentok 4. 02 nilai mentok 2. 05 nilai mentok 4. 04 nilai mentok 3. 10 nilai mentok 2. 15 nilai mentok 3. 16 nilai mentok 2. 21 nilai mentok 4. Perhatikan juri, 2 grade teratas. Ayo, 2 grade teratas. 10 tolong turunkan. Ayo. Perhatikan juri, 2 grade teratas nilai mentok 4, 7 05 dan 21. Perhatikan nilai mentok 3, 04 dan 15. Silakan tulis kontrak di tulis kertas kecil dulu. Oke, siap, Pak Inti ambil, tolong. Perhatikan, juri A siap? Siap. B siap? Siap. C siap? Siap. D siap? Siap. Perhatikan, juri A, eksekusi. 21 15 juri B, silakan eksekusi. 21 07 juri C, silakan eksekusi. 05 21 juri D, silakan eksekusi. 05 21. Perhatikan mereka. 07 B1 05 A2 15 B1 21 A2 B2. Langkah mereka. Juara 1 berantakan 21, juara 2 05 merebutkan juara 3 TOS 07 dan 15. Ya, juara 1 A2 B2 05 A2 07 B1 dan 15 B1. TOS merebutkan 3 dan 4. Merebutkan juara 5, TOS 5 4. 04 langsung ya. Langsung. Terkunci 04 langsung juara 5. Perhatikan untuk nilai mentok 2 otomatis gugur. Karena 2 grade teratas dan ketemu 5 nominasi.